Dengarkan bagaimana pengalaman Bang Junaidi yang pertama kali jadi host. Nervous gimana, kan sudah senior dirimu. Dan batangan juga. Karena beliau perempuan-perempuan juga harus ditampilkan dong. Oh, harus ditampilkan. Karena perempuan itu memiliki insight yang berbeda loh. Oke. Okay. Tak kalah menariknya. Yang pertama kali Bang Doli yang isi. Berarti sebentar lagi suara podcast, suara cinta podcast di like seluruh Indonesia itu. Amin. Alhamdulillah. Suasana sesudah datang tamu agung dari Jakarta. Kita dengarkan bagaimana pengalaman Bang Junaidi yang pertama kali jadi host. Gimana tadi perasaan jadi host, Mas Jun? Yang jelas nervous ya. Nervous. Jadi kita pegangan terus ini sama Mas Presidium ini. Oh. Nervous gimana, kan sudah senior dirimu. Karena beliau salah satu ketum kita. Wah. Mempengaruhi pencalekan kita. Dan salah satu presidium. Salah satu presidium Majelis Nasional itu berpengaruh. Dan luar biasa, beliau banyak insight-insight buat kita semua tentang bagaimana berkahmi yang ditunggu oleh masyarakat, kiprahnya. Selain nervous ada apa lagi? Ada yang kita tunggu juga sih. Ada yang tunggu, oke. Tapi terkait dengan Munas nantinya. Oke. Okay. Karena beliau salah satu kandidat presidium nasional yang kita jagokan juga. Seandainya ini para Forhati dan teman-teman yang ada di sini ini nanti suatu saat juga jadi hostnya Suara Cita, gimana menurut Mas Jun? Oh, banyak. Kalau di Kahmi ini atau adik-adik HMI ini nggak pernah kehabisan stok. Oke. Okay. Selalu banyak yang dengan khasnya masing-masing dan menggali narasumber itu sedetail mungkin ya. Oke. Dan selamat buat Mas Awang, Mas Fatur. Wah, itu Mas Awang itu. Wah. Itu luar biasa. Tapi Bang Doli bangga juga. Sudah luar biasa ini. Gitu. Alhamdulillah. Baru kali ini. Ya. Kami, MW, terus ada podcast. Itu baru pertama kali ini ya. Oh. Jawa Timur ya. Kan Jawa Timur. Gitu. Terus marketnya gimana ini? Nah, ini kalau ini tadi suara dari host yang pertama kali. Kalau yang wah, berani jawabnya melarikan diri. Nah, kalau Presidium Purhati ini ada usulan selain yang disulkan oleh Mas Jun tadi terkait dengan host dari host satu ke host lainnya? Ya, yang pasti ya perempuan-perempuan juga harus ditampilkan dong. Oh, karena harus ditampilkan. Perempuan itu memiliki insight yang berbeda loh. Oke. Okay. Tak kalah menariknya. Kental. Pantes. Suara perempuan. Gimana ngatur ini? Pantes Mas Baun kelihatannya kok senyum-senyum ketika menampilkan terbaik perempuan itu. Iya. Jadi siapa mungkin yang ada nggak Forhati yang suatu saat kemudian ditampilkan jadi host Suara Cita? Yang tentunya juga narasumber sih. Siapa saja mungkin yang bisa di mungkin Mas Awang bisa mendengarkan. Siapa aja mungkin? Kalau yang host mungkin yang ada di Surabaya ya. Mereka kan standby jadi kapan aja gitu. Di sini kan ada Wiwi. Oke. Pemasaran hukum yang baik. Kalau presidium itu kan narasumber ya, bukan host. Kelasnya Iya. Bagaimana jadi perempuan sejati? Tapi kalau Mas Bawon jadi host kan juga asik kan sebetulnya? Asik. Mas Bawon ini punya insight yang juga out of the box. Mas Bawon itu bukan host. Kenapa? Green host. Apa tuh? Green host? Apa maksudnya green host itu? Ya rumah besar, Pak. Oh, rumah besar. Oh, terkait dengan pemanasan global. Ya. Alam perasaan Mas Bawon. Enggak, ada podcast pertama kali tadi loh. Perasaannya sebagai presiden senang nggak? Tantangan maju, paling enggaknya tidak menjadi legacy untuk bos yang sekarang. Syukur kalau bisa beli rumah ini. Amin. Wow, rumah sebelah sana ya. Oh, oke. Okay. Pengurus yang baru satu periode sekarang bisa terlihat. Iya. Seperti saya.
Jadi asik ya, ini Korpres 2 periode ini memang gagasannya selalu berkembang dari satu periode ke periode. Kalau satu tambah lagi, kemudian lagi berkembang lagi. Wah. Ekspansif ya memang. Ekspansif. Karakter beliau ini ekspansif. Betul. Neokolonialisme. Masih neokolonialisme. Enggak ya. Penjajah baru. Jadi kalau musik rock itu bukan rock klasik, tapi rock progresif. Wah. Rock progresif. Baik, 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 baik. Oke, sekarang kita tanya kepada ini yang penanggung jawab podcast. Gimana Mas Abang? Podcastnya tadi menyenangkan atau masih gimana? Menyenangkan karena untungnya pertama kali Bang Doli yang isi. Berarti sebentar lagi suara podcast, suara Cinta Podcast di like seluruh Indonesia itu. Amin. Alhamdulillah. Oke, sip. Jadi nanti selain Mas Jun siapa aja yang kemungkinan dihadirkan sebagai host? Kalau Forhati tadi sudah menyebut nama Pak Bawi dan lain-lainnya. Kalau kahmi-kahminya siapa saja kelihatannya? Semua bisa, nanti tinggal kita lihat narasumbernya siapa, yang kompeten, kita hubungkan dengan hostnya juga yang sesuai, seperti itu. Oke. Boleh bergantian, yang penting. Boleh bergantian. Punya kompetensi. Dengan kompetensi berbagai ragam. Iya, ya. Kalau pengusaha ya berarti nanti pengusaha. Oke. Kalau akademisi kita cari akademisi, politisi kita cari yang misalnya sama politisi. Oke, okay. Sukses Suara Cita. Sukses Suara Cita. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.